deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, viral juga terupdate hari ini. Penuh haru, Megawati Hangestri menangis usai bawa Red Spark JKJ menang Divi Liga. Alasannya sangat mengharukan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Bintang Indonesia di tim voli Red Spark Jung Kwan Jang JKJ, Megawati Hangestri, terlihat menangis setelah timnya mengalahkan Hyeongkuk Pink Spider di ajang Liga Voli Korea Selatan atau V-Liga. Megawati berperan besar saat timnya mengalahkan Hyeongkuk di Samsan World Gymnasium pada Kamis kemarin. Megawati sendiri menjadi MVP di laga tersebut dengan mencetak 31 poin. Setelah pertandingan, tangisan Megawati pun pecah yang membuat publik pun penasaran. Ternyata alasan tangis Megawati tersebut cukup mengharukan. Atlet yang mendapatkan julukan Megatron dari publik Korea Selatan itu ternyata terharu dengan daya juang timnya sehingga bisa mengalahkan Hyeongkuk. Apalagi mereka sempat tertinggal di dua set awal dari klub yang diperkuat Ratu Voli Korea Selatan tersebut, yaitu Kim Yeong Kyung. Ketika saya bertanya kepada Megawati, dia mengatakan bahwa dia tersentuh dengan cara semua orang di tim berjuang dan tidak menyerah sampai akhir, kata salah seorang ofisial tim yang dikutip dari Bola Sport. Saya pikir dia terharu dan menangis karena emosi haru, tuturnya. Pelatih Red Spark Ko Hee-jin ikut terharu melihat tangisan pemainnya tersebut. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah dilatih seperti ini di tim Liga Voli Korea sebelumnya, ujarnya lagi. Dia memiliki kepribadian yang baik dan mengikuti pelatihan dengan sangat baik, lanjut Ko. Seorang ofisial klub pun mengatakan dia memiliki kepribadian yang hebat dan minta diperlakukan sama dengan pemain lainnya. Dia memiliki hati yang baik dan sangat baik. Rekan-rekannya sangat mendukung, jadi dia menyesuaikan diri dengan baik, ucapnya lagi. Selanjutnya, Megawati akan menghadapi pemuncak klasemen V-Liga 2023, Hyundai ENC. Megawati menangis usai Red Spark menang dramatis, kembali jadi MVP. Bintang timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menangis usai Daejeon Cheng Kwanjang Red Spark menang dramatis atas Pink Spiders di Gymnasium Incheon Samsan. Pink Spiders yang notabenenya runner-up Liga Voli Putri Korea musim lalu mendapat perlawanan ketat dari Red Spark. Pada set pertama, Pink Spiders unggul 25-21. Namun di set kedua, tuan rumah harus berjuang keras sebelum unggul 28-26. Red Spark mencuri keunggulan pada set ketiga dengan skor 25-22. Penampilan apik tim tamu berlanjut pada set kedua dengan keunggulan telak 25-7. Sekaligus memaksa pertandingan dilanjutkan ke full set. Tidak mudah bagi Red Spark menghadapi tim dengan tradisi juara yang kuat seperti Pink Spider. Duel sengit kembali terjadi pada set kelima ini. Setelah imbang 5-5, skor kembali seri 8-8. Situasi satu balas satu ini terus berlanjut hingga poin kritis.
sampai akhirnya Megawati mencetak 2 poin beruntun yang membawa Red Spark berbalik unggul 15-14. Tekanan terus diberikan oleh Pink Spiders. Namun, lagi-lagi Megatron, julukan Megawati, menjadi bintang sekaligus pahlawan bagi Red Spark. Saat Red Spark unggul 17-16, Megawati yang di posisi 1 menahan Spike lawan. Pertahanan Megawati itu memberikan keuntungan bagi Red Spark untuk menyerang balik. Sampai akhirnya, Giovanna Milana mendapatkan umpan matang dan dengan speed keras menuntaskan pertandingan lewat skor 18-16 untuk kemenangan Red Spark. Usai menang dramatis, Megawati langsung bersujud di lapangan. Pemain 24 tahun itu kemudian menangis dan mendapat pelukan dari rekan satu timnya. Megawati tercatat mencetak 31 poin, 2 diantaranya lewat blok saat melawan Pink Spiders dengan tingkat kesuksesan serangan mencapai 49%.어떤 노테이션을 가지고